Ya Kak, boleh saya tolong? Saya nak cari suplemen untuk putih. Tapi ada lupa apa nama dia sebab kawan yang selalu beli kat sini. Tapi dah lupa apa nama suplemen tu. Saya tahu. Adakah ini produknya? Betul lah ni botol dia. Ha, okeylah. Kalau macam tu ada apa-apa lagi tak yang Kak perlukan? Tak ada, ni je. Ni berapa? Itu RM7. Asyik. Cantik awak ni. Sekejap, sebelum saya lupa. Okey, ni kad saya. Okey, kebetulan saya tengah cari model untuk event saya bulan depan. So, I hope you can come for audition. Okey? Boleh tak saya bawa kawan saya? Boleh je. Bawa je 3-4 orang pun tak apa. Okey? Anything, call me. You dah pernah bawa kan? Okey? Apa mu pegang tu? Tak, ni tadi customer bagi kad, dia suruh datang audition modeling. Mu nak jadi model. Habislah siapalah nak tolong Kak Lala ni. Kedai ni tutuplah jawab. Kak Lala tak payah nak risaulah. Aku memang tak minatlah buat benda-benda macam ni. Ingatkan nak suruh No tu sebab No memang minat modeling-modeling ni. Mu nak suruh No? Tak payah. Itu memang minat model lah Kak Lala. Ish. Abang makan, abang. Abang makan. Abang buat apa sini? Abang cari Rosa Rosa pergi kedai tadi. Taklah. Abang hantar makanan lah buat kerja biasa abang. Alah, kalau abang cari Rosa pun apa salahnya kan? Abang, dah lama kita tak makan sekali. Jom kita pergi lunch, nak? Tak apalah, abang banyak kerja. Banyak lagi rumah nak hantar. Macam inilah. Apa ni? Rosa pergi dulu abang. Minta diri ya. Kau sombong dengan aku sekarang kan? Aku tahu ni mesti sebab budak Hawa tu. Tak apa. Aku tunggu masa kau. Amboi, kau ni jual keropok ke apa? Tadi ada makcik ni. Dia jual keropok ni kat satu kedai ni. Lepas tu tuan kedai tu halau dia. Jadi aku macam tak sampai hati lah tuan makcik tu. Jadi aku belilah dekat makcik tu. Kau punya tak sampai hati tu kau borong semua? Yelah. Habis RM30 aku. Taklah aku nak berjimat. Satu hari tau aku tak makan hari ni tau sebab aku beli keropok ni. Taklah kerja pun tak dapat cari kerja. Lepas tu aku stres lah sekarang ni. Kau punya rasa sebersalah tu tak bertempatlah. Kau nak tolong orang pun tak kena kaya. Aduh, susahlah macam ni. Lain kali nak tolong orang tengoklah mampu ke tak. Kejap. Apa? Nak sangat ni. Tahu. Lainlah kalau kita beli ikan. Nah. Apa ni? Ha. Nama dia Lina. Jumpa dekat kedai tadi. Dia cakap dia tengah cari model untuk event dia. Dia suruh aku tapi kau tahu lah aku benda-benda macam ni aku tak minat. Jadi aku rasa bagus kau yang pergi. Mana tahu rezeki kau. Betul. Okey, aku nak pergi cari baju. Kalau aku tak ada baju, aku nak pergi shopping baju. Oi. Tahu. Baru je cakap pasal jimat-jimat ni kau nak pergi shopping pula. Bangun. Bangunlah. Aduh. Nur mana? Tak ada lah. Tu dah pergi audition tu. Boleh pula dia bangun awal pagi kan? Kepala kau sakit lagi eh? Aku rasa dekat kedai jamu tu busuk lah. Tak tahan lah. Bak sini. Apa ni? Baklah, gosok sikit. Sedapnya. Tak payah nak pergi kedai urut dah. Tak
silap I, job kita 2 bulan yang lepas kan? Silakan. Silakan. Berdiri. Berdiri? Ya. Yeah. Okey. Kenalkan diri. Kenalkan diri? Ya. Yeah. Okey. Nama saya Nono Yas. Kejap. Dah? Cantik tak I? Okay. Cantik. Okey, eh? Okey, I'm ready. Okey. Okey? Nama saya... Kejap. Sebelum tu, tunggu saya cakap action. Action? Ya. Yeah. Okey. Action! Nama saya Nonoy Hasrita binti Alwi. Berumur 27 tahun. Berasal daripada Kampung Kembang Kempis. Cita-cita saya nak jadi model. Daripada kecil lagi saya nak jadi model. Idola saya adalah Puteri Balkis. Sebab semua orang kampung panggil saya macam Puteri Balkis. Sebab muka kami seiras. Macam... Cut! On. sebenarnya kami... Hey, sekejap. Job ni pun nak panggil model model kurus? Hah? Eh, korang ni cubalah fikir luar kotak sikit. Sebenarnya ciri-ciri yang kami nak tu... No. Apa ciri-ciri? Hah? Tuan director jangan cakap, eh? Hah? Badan saya ni tak sesuai jadi model. Saya sesuai jadi model. Saya ada ciri-ciri model. Saya boleh jadi model. Tengok. Ha, nampak? Ha, bergegar kursi ni. Tengok ni. Ha. Ha. Nampak? Nampak? Bawa bertenang dulu, Cik Noor. Sebenarnya saya ni ada offer untuk Cik Noor. Offer? Yeah. Cakaplah awal-awal sikit. Itulah, lain kali jangan terus nak marah. Malu saya. Macam nilah. Ya. Yeah. Kami masih ada slot kosong. Aha. Untuk model plus size. Hah? Plus size? Awak cakap apa? Hah? Awak cakap badan saya plus size? Hah? Hey, mulut tu jaga-jaga sikit, eh. Orang tua-tua cakap, hah, badan sesedap pandang. Bahasa tu elok sikit. Boleh? kelakar juga Cik Noor ni, eh. I think you feel in. So, really? Macam mana? Yeah. Nak terima ataupun tidak? Boleh? Jadi Cik Noor tunggu dekat sini. Saya akan siapkan dokumentasinya. Okey. Thank you. Baik. Hand wash. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Cepatnya balik. Dah makan je pun bukannya rewang kenduri. Lagipun aku tak nak tinggalkan kedai ni pada kau seorang yang jaga. Entah apa akan berlaku. Apa pula? Okey je saya jaga dari tadi seorang-seorang. Apa bau tu, eh? Bau apa? Bau macam bau hangit je. Kak Lala tak perasan pula Kak Lala kat tepi. Alah, Kak Lala tengok awa. Cantik. Sebenarnya kan, Kak Lala suka denganmu. Sebab mu ni baik. Cantik. Jujur. Syukur, penuh, Alhamdulillah. Penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Kak Lala. Mu suka ya buat bisnes? Suka? Mau tengok Kak Lala. Kita boleh pilih apa saja bidang yang kita suka. Cuma satu aja. Kalau kita pilih bidang bisnes macam ni, kita terpaksa tinggalkan orang yang kita sayang. Kak
kenapa Kak cakap macam ni? Contoh, Kak Lala kena korbankan suami di rumah. Tinggalkan anak. Pagi-pagi, Kak Lala dah keluar. Anak tengah tidur. Malam, akak tubik balik rumah. Anak tidur. Di mana gitu? Tak ada lagi kasih sayang. Terpaksa korban sebab bisnes. Kesian dekat family akak kan? Paksa nak cari rezeki. Tak apa, akak tak payah risau. Kan awak dah ada kan? Jadi, nanti awak boleh tolong akak. Alah, sekarang je awak boleh cakap. Besok kalau awak berhenti, cabut lari, patah kaki akak. Bukan kaki dia patah. Tangan dan kaki patah. Awak janji nanti kalau akak nak luangkan masa bersama dengan keluarga, akak bagi tahu je awak. Nanti akak awak tolong jaga kedai. Betul tak tipu ya? Betul tak tipu. Abis kalau awak korbankan untuk Kak Lala dengan family Kak Lala, macam mana dengan orang di sana? Di Sinun. Mana ada Kak Lala? Malu-malu pula-pula. Allah. Tapi kenapa Kak Lala panggil dia kuih bakar? Tak baik Kak Lala. Sebab kakak pun suka dengan karakter dia. Budak tu baik. Tak tengok satu hari jemulah. Bukan rindu, jemu. Sebab dia sibuk dengan awak. Tidak dapat ku cari. Jauh dibawa pergi. Entah ke mana. Kau datang dalam hidup. Bagai cahaya yang... Kadang-kadang bila aku fikir balik salah cara kita ni. Tak patut kita lawa tiga dara tu keluar dari kampung ni. Tu kota kanting dia orang. Tah, mana pergi agaknya. Dahlah anak dara. Kesian. Jemaah punya hal lah ni. Kalau kena kat batang hidung dia sendiri, baru dia tahu. Itulah Pak Ma'un. Saya ingat saya nak pergi cari dorang lah Pak Ma'un. Bukan apa. Dorang bertiga tu memang betul-betul nak berniaga. Nak berjaya Pak Ma'un. Tapi biasalah. Sebelum berjaya tu macam-macam dugaan berlaku. Hati orang kita tak tahu. Okeylah. Kalau kau jumpa dia orang, kau cakap aku kirim salam. Aku nak kirim cendol sekali ni. Mesti dia orang rindu nak makan cendol aku. Baiklah, Pak Ma'un. Kalau saya jumpa dia, saya sampaikan ya. Ni, Pak Ma'un janganlah bagi tahu orang. Biar kita-kita je lah faham ya. Kenapa saya tak nak orang kampung ni bising? Bolehlah nak sebarkan cerita buruk pasal sesah tu. Yalah, yalah. Aku faham. Jemput-jemput minum. Dah habis pun Pak Ma'un. Sedap sangatlah cendol Pak Ma'un ni. Kira Pak Ma'un berapa? Tak apa, tak apa, tak apa. Aku belanja kau hari ni. Percuma je. Tapi untuk hari ini je tau. Percuma? Ya. Terima kasih banyaklah Pak Ma'un. Tak apalah kalau macam tu saya nak minta diri dulu. Sama-sama. Eh, saya balik dulu. Assalamualaikum Pak Ma'un. Salam tuan. Linda. Echa. Manager Noor ke? Haa, saya Manager Noor. By the way, nama you tadi apa? Echa. Echa? Memang nama betul Echa, ya? by the way, Miss Echa. Dah lama ke dalam bidang ni? Baru je. Baru. No wonder lah. Macam terkial-kial. Kial-kial? Alah, macam tak biasa. Apa maksud awak? You fikirlah sendiri. Apa maksudnya? Okay, Dan. Dan? Cantik. Terima kasih, bang. Cantik. Suka masa yang aku... Jangan.
tu. Ramping nampak. Orang yang memulitik tu. Bangkar kan kau. Sudah, jom. Kita sambil baju. Jom, jom. Terima kasih, bang. Terima kasih. Sini, 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 sini. Baju ada kat dalam ni. Hai, No. Kak Linda. Baik juga, dia punya photoshoot tadi tu. Kak Linda tengok tadi? Malulah saya. Of course lah, I tengok. I tengok kan you ni ada potential besar untuk jadi model terkenal tau. Hah, ya ke? Of course. Cuma... Cuma? I nampak you macam, you know, tu tak tentu arah, macam no direction. Sepatutnya manager you lah yang kena guide you untuk jadi model terkenal ni. Saya ada manager lah, manager saya Echa. Oh, so Echa tu manager you? Ya. Yeah. Tak boleh macam tu, No. Sebagai seorang manager, Echa tu kena guide you tau. You tengok macam I. Dekat dalam tadi kan, semua model-model I, I yang guide. Sebab I ada agensi sendiri. Oh. So kalau you nak, you boleh ikut I masuk dengan company I under I. Ini business card I. Company I sendiri tau. Namanya Sharing is Caring. Exactly. Pandai you ni. So you boleh datang office I, I boleh prepare contract, you boleh sign terus contract. But ada satu syarat tau. Syarat? Syarat? Apa? Echa is no more in the picture. Okay. Jangan lupa. Dah boleh balik ah? Boleh? Jom. Jom. Kalau aku terima tawaran Kak Linda, aku dapat banyak job. Tapi Echa macam mana pula? Aduh, peninglah. No, kau tak boleh tamak. Kerja nombor dua, kawan nombor satu. Tamat. Kak Linda, sorry. Kau tulis apa malam-malam dekat diary kau tu? Bukan diary lah ni, aku tengah susun jadual No. Kenapa? Dia banyak job ke sekarang? Aku kira-kira ada dalam 3 projek sekarang. Tapi kau tahulah kan, dia tu kan budak baru. So aku kenalah susun jadual dia elok, tak naklah dia langgar call time. Lagipun bukannya kau tak kenal si No tu garang. Nanti semua orang kena sembur dengan dia. Tapi aku rasa ni No mesti kaya tak lama lagi. Percayalah cakap aku. Itulah. Ini lagi satu hal aku tengah fikir sekarang ni. Kalaulah lepas ni dia dapat banyak job yang besar-besar kan. Aku rasa okey tau. Macam boleh kumpul semua duit tu, kita cukupkan RM30,000, tak sabar aku nak pulangkan balik dekat kampung. Kau ni macam nilah, dahsyatlah. Sebagai manager kau memang kemain ke puji aku kan? Lain macam je. Dah, pergi tidur. Esok kau kerja kan? Alah, dia ni nak borak sekejap pun tak boleh. Ish. Bye. Bye. Malam selamat. Selamat malam. Mimpi yang indah-indah. Kalau aku banyak duit, aku upah orang untuk cari kulup Q tu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau permudahkanlah segala urusan aku mencari kulup Q yang jahanam dan berjana itu. Amin. Janda.
hashtag nak til jannah. Meluat aku. Tak fahamlah Abang Bakar ni. Kenapa nak juga pilih sekeding ni? Dahlah keding. Lembab. Aku kan cantik. Thank you.